SMK Negeri 1 Wonosegoro mengadakan job fair di halaman sekolah pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2023. Dalam job fair ini, SMK Negeri 1 Wonosegoro berhasil menghadirkan 16 perusahaan industri yang telah bekerja sama dengan sekolah tersebut dan berencana merekrut sekitar 800 hingga 900 tenaga kerja. Kepala SMKN 1 Wonosegoro, Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa program job fair ini adalah komitmen sekolah dalam memperhatikan siswa, di mana sekolah telah menjalin kerjasama dengan 70 perusahaan industri dan setiap tahunnya berhasil menyerap lulusan yang siap kerja. Job fair ini merupakan program dari SMK Pusat Keunggulan dan melibatkan 15 perusahaan, 3 lembaga pelatihan kerja, dan 2 perguruan tinggi vokasi. Konsep Job Fair 2023 ini merupakan kolaborasi antara KWU Kewirausahaan dan Bursa Kerja Khusus BBK SMK Negeri 1 Wonosegoro.